Kan ada kaidah fikih mengatakan al-ma'u air madama mutaraddidan selama masih ngalir fil udwi li dalam anggota wudu selama masih nyeleket kena ni la yasbutu lahu hukum istimal, tidak jatuh hukum mustamal. Babut tayammumi ai hadza babun fi bayani ahkamit tayammumi, ini satu bab tentang tayammum. Wa syurutut tayammumi salasatun, syarat-syarat tayammum itu tiga. Ahaduha, pertama, an yaqa'a ba'da dukhulil waqti, bahwa terjadi setelah masuk waktu, in kana li fardhin, jika ada tayammum itu untuk sembahyang fardu, au li naflin muaqqatin, atau untuk sembahyang sunat yang punya waktu. Jadi syarat tayammum, pertama, kadet tayammum suahantama waktu mbi sembahyang fardu saya tegawe, atau andina sembahyang sunat sabdui waktu kadin wahtama waktu sembahyang sunat seno yang pun tayammum. Jadi ini kanggo dengan tayammum, lamun di emanara waktu sembahyang bersangkutan sayian gawe. Malah bal yajibu akhdut turabil waqti, bahkan wajib mengambil tanah pada waktu. Sehingga andin ya dinarak tanah ilik balin, ampun kanggo lalu baik tanah kadin harak waktu. Ikinin bal yajibu, bahkan wajib akhdut turab, mengambil tanah pil waqti pada waktu. Nah, falau tayamama dikatakan pak litafri. Falau tayamama syakkan fil waqti, maka jikalau dia tayamum karena ragu pada waktu, lam yasih, tidak sah. Wa in sadafahu, sekalipun bertepatan. Jadi dengan sak tayamum lagu masih ragu tan wara waktu disah, walaupun tidak tepat kece waktu tayamum seno kemen, antaran din kanggo dengan ibadah tayamum dalam keadaan ragu-ragu. Jelas? Jikalau tayamum lipa itatin untuk sembahyang qada, dahwatan pada waktu duha, waktu pagi. Palam yusalliha, maka dia tidak salat pa'itah itu, hatta hadarti zuhru, sehingga tiba waktu zuhur. Jadi tayammum uni niatayam, aku tayammum yekadu jadi ngadak uni, yekadu jadi sembahyang qada, mutaun tayammum dahwatan kelema. Demin wa tayammum beniati sinya ngadak kelema, palam yusalliha mundi'in sembahyang kadu tayammum seno kada, hatta hadaratil zuhru, jika datang waktu zuhur. Namu berembi hukum, apa kena wajib penya ulang tayammum atau baun jari? Ikanen palahu an yusalliha bihi, maka boleh baginya salat dengan dia. Jadi kanggun kadu sembahyang tayamum sabin niatan sembahyang kada, yen kadu sembahyang zuhur, aupa itatan ukhra, atau sembahyang qada yang lain. Jelas ini? Model ini bapak. Niat tayamum untuk subuh. Dek. Nani, onek kelemak deh, jam itu. Aku tayamum. Jadi kadun ngada uni, dahwatan seno kelemak kene. Jadi kelemak tuan berniat tayamum lagu yen kadun jadi sinia sembahyang kada. Ndek kadun. Jaga datang waktu zuhur ndek man, dia man ngada. Nah, apa kena tayamum sini kanggo nak kadun jadi zuhur kene. Palahu an yusalliha bihi. Kanggo kadu tayamum sabin niatan jadi kada no bihi sinia gawe zuhur, aupa itatan ukhra, atau yang kadun sembahyang kada selainnya. Itu nonik dengan ni.
Kini unin, palam yusallihat unin. Dinwah kadun sembahyang kada hatta hadaratil zuhru jang ke narak waktu zuhur. Dinman kadu tayang monsoni kelema. Nala mendewa kadun palahu kanggunia an yusalliha ya sembahyang bihi. Isi tayang monsoni aupa itatan ukhra atau yang kadun. Ini sembahyang kada selainnya. Berarti tidak masalah, tidak dicung dua sembahyang nih. Tidak dua sembahyang sekali. Kaba terus gawe zohor. Atau kanun inti, kangun kadun sembahyang zohor, namun di kadun zohor, au pa itatan di kagu malik kada. Au kan kadun tiye. Tetap satu salat. Tetap satu salat. Yang kadun sembahyang zohor, namun di kadun zohor, atau kada salainan nih si zohor jelas. Asani kedua ayyakuna biturabin tahirin khalisin mutlaqin lahu gubarun. Kedua bahwa adalah dengan tanah yang suci khalisin bersih mutlaqin mutlak lahu gubarun mempunyai debu walau bi gubari ramlin sekalipun dengan debu pasir. Jadi syarat tayom sa kedua kadin kadu tanah sa suci bersih mutlak sandi mustamal kena dia. Mu tanah seno berdui kelepuk walaupun ja kelepuk gere kelepuk gres. Laram lin mutamahidin tidak boleh dengan pasir yang semata-mata pasir. Lamun cari tite gesik doang genar kelepuk kena dia mutamahid. Jadi ini kanggu, lamun gesik doang. Nah, lamun kelepuk gesik kanggu. Wala biturabin mukhtalitin bidaqiq. Tidak boleh dengan tanah yang bercampur dengan tepung. Wanahwi dan umpamanya. Jadi ini kanggu dengan tayamum, kadu tanah sa bercampur kanci tepung atau bercampur kanci kupi. Wala bijisin dan yang bercampur dengan kapur. Wa suhaqati khazafin dan tepung tembika. Tepung telawi itu tembelah kemik atau tembelah duri misalnya ini yibin tepung yibin kadu tayamum desa. Wa musta'malin dan tanah yang musta'mal. Nah, B definisi tanah musta'mal. Tanah musta'mal. Lamun naik Sampai aran mustamal lai. Lamun wah geri. Kenapa? Kan ada kaidah pagi mengatakan al-ma'u air mada mamutaraddidan selama masih ngalir. Fil udwi li dalam anggota wudu selama masih nyeleket kena ni. La yasbutulahu hukum istimal. Tidak jatuh hukum mustamal. Lamun masih sawah teparan mustamal, sawah geri. Amun masih mutaraddi dan lituliti li anggota wudu layat butulah hukum mustimal dirman ta hukuman mustamal. Nah sataparan aran mustamal tanah ikene wa huwa ma ala al-udwi ma ala al-udwi tanah yang di atas anggota au mata tar'at au mata nazar anhu atau tanah yang jatuh daripadanya. Artinya tidak mas pas masih di anggota sudah mustamal. Lain dengan air. Lain lamun naik selama masih ngejelket jangan deh. Nah lamun tayamum sama masih nyeleket anggota mustamal atau sawagiri le anggota tayamum. Asal itu ketiga. Jadi syarat tayamum sakit telu al-ajzu an isti'malil ma'i. Lemah, artinya lemah di sini tidak mampu daripada maki air. Pihi padanya. Paya tayammumul ajizu maka tayammum orang yang lemah anistimalihi daripada memakinya. Jadi dengan sandi kawa kaduai kanggun tayammum kadu tanah. Wayakunu dan adalah tayammum itu anil ahdasi kulliha daripada hadas sekaliannya. Jadi tayammum kanggun tekadu hadas kode hadas belik nukena dia. Wa yastabihu bihil junubu wal haidu dan
membolehkan dengan tayamum itu junub dan haid, ma yastabihani bil gusli, apa yang membolehkan keduanya dengan mandi. Jadi kanggom tayamum jadi mandi haid, mandi junub, kanggom masih tayamum seno jadi mandi salainan isi junub dan haid. Fa in ahdasa ba'dahu, maka jikalau berhadas keduanya, sudah ba'dahu sesudah mandi, ini dengan junub dead head tuhan mandi, mau berhadas suhan mandi, apa haram? Jelas. Fa in ahdasa, ini kan dengan sedua macam ini, wah mandi junub, wah mandi haid. Mau batal wudu kan ikene. Fa in ahdatsa ba'dahu. Lamun berhadas dengan junub dan haid, ba'dahu suhan mandi. Jadi maksud dia dengan sajuk dengan sawah mandi junub dengan sawah mandi haid dia batal wudu kan. Suhan mandi. Jadi bahadas suhan mandi. Junub misal, diminingkan mandi junub mu batal wudu. Apa hukum? Haruma alaihima, haram atas keduanya. Jadi haram ilik dengan sa nanggung junub dan dengan sa head. Ma yahrumu bil hadasi, apa yang haram dengan sebab hadas kecil. Ini. Tidak, ya ada mak. Ya ada. Man. Dulu ada sahabat di Bulgul Maram ada hadisnya. Namanya Mughirah bin Syu'bah. Pergi keluar kota lah ni cari cerita. Kemudian datang tahun sana, mau nanggung junub. Peta naik di narak. Apa ni? Patamar ragtu, saya berguling. Kama tatamar ragud dabah, seperti berguling binatang. Jadi rata lah anu. Rata awak akan memparamar dengan mandi junub tan wajib rata syai. Mudemin tulak datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah maniki-maniki. Mu nunasan kena aton de. Yakfika manik Nabi cukup. Tam tayamum bidar baten dua kali tepukan. Darbaton lil wajihi wa darbaton lil yadaini. Tidak ya ada di sini kalau tidak ya ada kalau mungkin ada ya ada mandi tai tai ingat lagu lamun dengan tayamum seno elek tahu sak biasa narai biasa di arai lamun biasa arai jauh wajib kada wajib mu ada meskipun itu mah masalah masuk waktu tayamum masuk waktu di sini kan baru syarat tayamum yang pertama masuk waktunya. Nah sedangkan baru penyampaian yang kadu tayamum untuk kada berniat untuk salat kada lagu sampai zuhur lewat sampai zuhur ya misalkan tayamum oleh kelema terus mengkadu oleh zuhur sedangkan belum waktu zuhur tahun tayamum ni kemudian ke tahun kadu sembahyang zuhur niki. Oh ini kan nanti ya berniat dan sembahyang kada, kan? Tayamum untuk kada, kelema. Kada seno kan piran-piran wara waktu kan? Nani mang ngada wara waktu. Sudah masuk waktu. Lagun DN kadun ngada. Jangan zohor masin, kanggun kadun. Arti tayamumnya itu tidak batal maksudnya. Berarti kanggun kadun sembahyang zohor. Sangka kan iyo nanti. Kemben lantaran asal onek tayamum masah ni. Yang penting ni noh kadu tayamum. Lagu ni kita bingungan lagi. Masuk waktu kawan. Bertentangan kan cakap. Bukan bertentangan. Niat kan ni onek ni dengan dan yang tayamum sih nasumah yang kada. Wahara waktu n kada anu dengan. Kada niki sudah tetap pada waktunya. Tapi kada nasa tangan waktu dan zohor. Berarti yang kadu, yang kanggu kadu di zohor. Engkau mende. Ingat palahu ayu saliabi ya uniti. Karena sudah masuk waktu kada. Kapan-kapan waktu kada berarti sudah.
ada waktu. Jadi ini ada syaratan gitu. Yang penting nak kada. Yang penting kita mau waktu kada. Namun cara kita dispensasi dia. Walil ajzi asbabun. Dan bagi orang yang tidak mampu, jadi dengan sandik kagu tai dengan sandik bau tai yang sano sateparan tidak mampu asbabun beberapa sebab. Ahaduha, pertama paqdul ma, tidak ada air. Jadi trekeng dik mampu atau lemah sehingga kanggo tayamum pertama lantaran dar ai. Pa in tayakana ada mahu, maka jikalau dia yakin tidak ada air, tayamama bila talabin, tayamum dengan tidak perlu mencari air. Jadi pertama sebab amput kanggo tayamum dinar ai, lagu lamun yakin dinar ai tayamum din perlu lalu mite. Wa in tawahama wujudahu, jikalau menyangka adanya, jadi lamun bebadek entan ya ara ai, wajib talabuhu, wajib dia mencarinya min rahlihi. Sudah? Wajib kadin lalu memite mirahlihi daripada tempat tinggalnya. Biton sebalik waruf katihi dan kepada temannya. Hatta yastau'ibahum. Sudah? Sehingga apa namanya? Mencarinya itu ke semua tempat, kadirate ni lalu mite. Aula yabqa minal waqti, atau tiada tinggal daripada waktu, illa ma yas'us shalah, kecuali yang sekedar untuk sembahyang. Jadi wajib kadin lalu pitai biton sabebali atau lalu mite ujuk batur kadin jake rate lalu mite. Atau dinarak masih waktu kecuali B sekedar bau sembahyang. Wala yajib talabu min kulli wahidin bi'ainihi, dan tidak wajib mencari, jadi din wajib ya lalu pitai min kulli wahidin daripada tiap-tiap orang bi'ainihi dengan zatnya, dengan pribadinya. Jadi marunin caranani tidak wajib mencari air door to door. Bal yunadi, bahkan dia memanggil man ma'ahu ma'un, orang yang mempunyai air, walau bisa mani, walaupun dengan membeli, walaupun dengan harga. Jadi sekadar mempunyai ya maka ke nara itu amundara jawaban aja kang cayamu. Semayang duru hawalahi, kemudian dia melihat di sekitarnya. Lagu ampun lalu wajib gita ai mbele deket-deket balin ingka napi ardin mustawiyah, jikalau berada pada bumi yang lapang. Ile tau seno tanah lapang. Wa ila lamun di tanah lapang tarad dada, ndalah dia bolak-balik ila hadil qaus, ke tempat minta tolong. Jadi kadin lalu ujuk be batas dengan selain biasa nginding bantu nginding tolong, wahwa yaitu bihaitsu, dengan kira-kira lawis tagasa birufqatihi, jikalau dia minta tolong kepada temannya, ma'ishtighalihim, beserta sibuknya mereka bi aqwalihim, dengan perkataannya, wa'ab alihim, dan perbuatannya, la'agatuhu, niscaya mereka akan membantunya. Jadi ini kena. Lamun tanah seno lapang, lalu mite juga tu. Wa ila lamun di tanah lapang, tarad dada litu liti pitai ila hadil gauti, mbilem sebiasa nginding tulung.
Bila yang biasa media tolong, ada mak ngiding tolong ujuk batur. Padahal ni jadiin guru, ikan sibuk dengan perkataan. Wapa alihim atau dengan jadi tukang dengan jadi apa dengan girang pegawaian la agosuhu pasti mak terbantu. Nah yes kedar tulit lalu pitai. Nah contoh, maritan gue buka ni. Belen biasa ngendeng anu misal lau rorong mas kedar tu lah ini ndek jog jauh lalu ja ikin nanti lamun sa ndek lapang lagi lamun di lapang tanah daerah yang di lapang lamun sa lapang iki berambe nang iki apa sa lapang tanah sa lapang nah lamun tanah lapang isa sekedar yang duru hawa lai telek di sekitar lamun tanah lapang. Nah, lamun dek lapang kena wa illa lamun tanah senon dek lapang taraddada dituliti ila haddil gauti be batas salait nginding bantu nginding tulung. Wahwa yaitu bi haitsu kira-kira law istaghasa ande talalu nginding tulung bi rufqatihi ujuk batur ma istighalihim padahal anu repot bi akwalihim ngajahan wa apalihim atau begawian la agatuhu pasti mek terbantu ayi lait lalu mete lamun darak juk setia ja taya mum oke nanti lagu apa syarat ampo lalu mete illam yakhab darara nafsin jika lo tidak khawatir mudarab jiwa au malin atau harta ni melem rapat lagu yang tematik misalnya ni dendek lalu atau yang melalui boy aik lagu-lagu dui bandai yang terpaling tindik lalu ikanan ilam ya khab namun dik takut khawatir darara nafsin ya terganggu jiwa au malin atau terganggu harta au sa'ida jabalan sagiran kariban atau naik ke bukit yang kecil kariban dekat atau taik ujuk muntung-muntung bisa rapat jelas? Nah, terombo endah syaratnya wajibu ayyaka at-talabu ba'da dukhulil waqti. Wajib bahwa terjadi mencari air ba'da dukhulil waqti setelah masuk waktu. Jadi syarat waktu lalu pitai masih kadin wahara waktu. Pa in talaba maka jika lo dia mencari jadi andi nak lalu pitai palam tajiduhu maka dia tidak memperolehnya, tidak mendapatnya. Wa tayammama dan dia tayamum wa makasa maudi'ahu dan dia tinggal di tempatnya wa arada fardan akhar dan ingin untuk sembahyang fardu yang lain berbi hukum tapi tafsil nah ya ada tafsilnya keris sekali anden ya lalu pita ai munde endai tai mun tayammum lagu tetap pilih tau seno memilih na sembahyang fardu salaina berbi fa illam yahdus ma yuhimu ma'an maka jika terjadi apa yang menyangka ada air jadi lamun dik terjadi apa sa'iyat badi entan ya ara ai wa kana tayakkanal adam bi talabi dan adalah dia yakin tidak ada air bi talabi dengan bi talabil awali dengan mencari yang pertama tayammama bila talabin hendalah dia mencari dengan tidak hendalah dia tayammum dengan tidak perlu mencari apa kenan malam yuhdisu ma'an fa illam yahdus ma yuhimu ma'an lamun dik terjadi apa tatsya badi arai misalnya ni okep biasa lamun okep kena rai mun dik terjadi okep jika nanti wa kana tayakkanal adama bitalabil awali lagu yakin tan dinar ai waktu samite pertama ne nanoja tayammama memite tayammum kande kanggon tayammum bila talabin dit perlu lalu memite apa yang punya dua pertanyaan ini masalah wajibu ayyaku at-talabu ba'da dukhulil waqti wajib jatuh pencarian tanah untuk tayamum ini setelah masuk waktu berarti kalau mencari tanah
hanya mencari tanah belum menggunakan untuk tayamum sebelum masuk waktu berarti tidak bersyarat. Nah, pertanyaan kedua li fa illam yahdus ma'an. Fa illam yahdus ma yuhimu ma'an. Maka jika tidak terjadi apa yang menyangka ada air, maroka bau itu. Nah, okap pun makin apa? Lagu yakin enten dia narai, upas sudah tayamum selesai tayamum enten nah ini kini. Ndek terjadi ini kini. Lamun ndek terjadi apa tak saya bade enten ada air. Dia naruh okap. Darah tanda-tanda ini kini nanti. Lagu wakana tayak kanal aldan yakin tan dinara. Bitalabil awali miten sonik pertama. Tayamum bila talabin tayamum dimlalu perlu miten. Wa illam yatayaqqanhu lamun de yakin awajada ma yuhimuhu atau mendapat apa yang menyangka biruan kasahabin seperti awan warakben dan rombongan selalu pitai nuja wajib talabul ana wajib mencari sekarang illa mirrahlihi kecuali daripada tempat tinggalnya. Jadi lamun dek yakin tanar ai atau arak anu sakire-kire dalam pembade nia tanya arak ai kokap misalnya ni atau arak rombongan lain nujak wajib lalu memite kecuali ile gubuk wa intaya kana wujudal ma'i ma'ala masafatin yataraddadu ilaihi almusafir dan jika lo yakin ada air atas jarak yataraddadu bolak-balik atau pulang pergi ilaihi almusafiru kepadanya musafir lil ihtitab untuk mencari kayu bakar wal ihtishas dan mencari rumput lagu wahia yaitu fauqa haddil gawthi lebih daripada batas minta tolong. Salam. Dengari. Wah. Wa in tayaqqana wujudal ma lamun yakin tanar ai. Ala masafatin ilik jarak ya taraddadu ilaihil musafiru yibyasin lain lituliti. Bekelampan in kami jukto lil ihtitab yelain bau kayu tunuk wal ihtishas yelain biasa lalu ngawis lagu tau seno wahia fauqa haddil gaut lebih elek batas bit sa'lait lalu nginding tolong bilang jelu jelas au alima atau dia mengetahui bin ketahuan annahu yasiluhu bahwa dia akan sampai bihaprin karibin dengan galian yang dekat arak lingkuk rapat misal nuja wajib qasduhu wajib dia menujunya illam yakhaf dararan jika lo tidak takut mudarat. Wa in kana fawqa dzalika dan jika lo ada lebih daripada yang demikian itu palahut tayammum maka boleh baginya tayammum. Jadi lemun lebih elek selain lalu biasa bau pupak lalu bau kayu lebih helik batas selain tidak tolong nujak kanggo tayamum bau tulak atas tayamum. Walakin tetapi intayakana annahu law sabara ila akhiril waktu la wajadahu. Nah lagu intayakana jika lo yakin annahu law sabara bahwasanya jika lo dia sabar ila akhiril waktu sampai akhir waktu la wajadahu pasti dia mendapat air nojak pantidharuhu abdalu maka menunggunya lebih abdal. Jadi lamun yakin ya sabar jangke akhir waktu pasti ni arai pantidharuhu abdalu anti hai seno ye bagusa. Wa in dhanna ghaira dhalik jika lo menyangka bukan yang demikian itu. Nah jadi lamun badi ende mar sabaru pal abdalu at-tayammum maka lebih abdal tayammum awalal waqti pada awal waktu. Titik. Walau wahabahu insanun jikalau
seseorang memberikannya nyamaan air. Jadi andai narak sekek manusia ya bing naik. Au aqradahu atau memberi hutang iahu kepadanya. Tetebing naik atau tetebing nutang naik. Dia nak pekepeng ni. Tetebing naik atau tetebing utang naik. Au arahu atau daluan. Atau memberi pinjam kepadanya daluan timba. Namu berambil hukum. Lazimahul kabul, wajib dia terima. Jadi lamun arak dengan tetebing air, lamun arak dengan tetebing air, atau tetebing nutang air, atau tetebing singgak timbak, wajib kadin terima. Wah? Wah? Jelas ni? Nah, kedua. Wa in wahabahu au aqradahu samanahuma, jikalau memberikan kepadanya atau memberikan utang harga keduanya, wah, jadi tetebengen kepeng ini, dan tetebeng ini tetebengen kepeng atau tetebengen singgah kepeng isin nggak beli timba nojak pala dende. Jelas? Coba ulang kali sekali. Lamun tetebeng ai atau tetebeng utang ai atau tetebeng singgah timba wajib terima. Sa kedua. Lamun tetebeng singgah kepeng sin yak beli ai atau tetebeng singgah kepeng sin yak beli timba pala dendik terima. Nakam BM. Lamun tetebeng berutang sin yak beli ai tetebeng berutang isin yang beli timbak jadi dia terima. Nah lamun tetebeng ai atau tetebeng berutang ai atau tetebeng singgak timbak jadi wajib terima. Nah lamun sabaru-baru nunjak apa terjaga lil minnah girang ngiur-iur cobang tetebeng meninggak ayo di dasar ampun dia wajib terima. Jelas. Wa in wajada al ma'a awid dalwa, jikalau mendapat air atau timba ara ai ara timba lagu yuba'ani, dijual keduanya bisa mani mislihi dengan harga biasa. Wa huwa samanhu, yaitu harganya fi dzalikal mawdhi, pada tempat itu. Wa dzalikal waqti, dan waktu itu. Nuja lazimahu syirahu, wajib dia membelinya. Jadi lamun ara ai atau timba lagu terjual mara aji biasa, malaikat aji nilai tau seno, dari tu waktu seno, lazimahu syirahu, wajib kadin beliin. Lagu in wajada samanuhu, jikalau mendapat harganya, jadi lamun ara sin yak beliin, padilan andainin ada lebih daripada bayar hutang, walau mu'ajjalan sekalipun bertempo. Wa mu'nati safarihi, dan ada lebih daripada biaya perjalanannya, dahaban warujuan, pergi pulang. Jelas? Nuja kanggu no. Jadi lamonnya beliai lagun dinar sia bayi hutang di kanggu beliai. Atau lamun nak beli air, dinarak jadi ongkos elituliti musafir, dindik beli air. Tayamum. Berarti